تسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم telah diajar oleh Jibril zikir Allah Allah sambil bermuraqabah khaliqu kulli syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rata-rata orang Islam memahami ayat-ayat ini guys segi yang tersurat. Yang tersirat tidak ramai yang dapat memahami. Antara ulama tafsir yang dapat memahami maksud ayat pertama dan ketiga ialah seorang ahli tafsir yang bernama Abu Ubaidah. Beliau seorang ahli bahasa dan seorang ahli budaya Arab yang meninggal dunia pada tahun 210 Hijrah. Menurut pandangan beliau, daripada ayat yang pertama itu mengandungi amalan yang tersirat, yaitu Rasulullah SAW diajar oleh Jibril zikir ismul zatil aliyah, menyebut Allah, Allah, Allah di dalam hati dan dalam pikiran Rasulullah, minda Rasulullah. Rasulullah mesti tumpukan kepada khaliqu kulli syai'in. Itulah rahsia kenapa Allah sebutkan alladhi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi zikirnya dalam hati Allah Allah, tafakkurnya, muraqabahnya khaliqu kulli syai'. Kita bila bai'ah, bila dibai'ahkan, kita lakukan zikir naqsabandi. Orang yang membai'ahkan kita akan ajar kita, sebutlah dalam hati Allah Allah. Semasa kita sebut Allah 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 Allah, ingat-ingatkanlah adanya Allah. Mengingat-ingat pada pikiran inilah tafakkur, inilah muraqabah. Nabi diperintah zikir Allah Allah sambil muraqabah atau tafakkur khaliqu kulli syai'. Karena khaliq itu adalah salah satu sifat Allah yang mewakili sifat jalal, sifat uluhiyah, sifat keagungan Allah. Supaya hati Nabi merasa takut kepada kebesaran Allah, menjadi hambanya yang sebenar. Jibril ajar Rasulullah berzikir Allah Allah. Yang kedua, pada ayat yang ketiga Jibril alaihissalam mengajar Nabi zikir Allah Allah sambil bermuraqabah al-akram, yang mewakili sifat-sifat zaman, sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita di sini pun sama saja. Bukan hanya zikir Allah Allah saja. Tapi ketika kita zikir Allah Allah itu mestilah tafakkur. Sama ada tafakkurkan sifat-sifat keagungan atau sifat-sifat zaman, ataupun sifat-sifat zaman, sifat-sifat kesempurnaan, atau kedua-dua sekali. Sebab itulah kadang-kadang kita pergi ke rumah orang, atau rumah kita sendiri, atau di masjid, atau di surau, ada khat yang besar tulis alif lam lam ha Allah. Tapi mungkin tuan-tuan tak tengok, ada kecil itu.
Jalla Jalaluhu, Jalla Jalaluhu wa Jamaluhu. Allah Jalla Jalaluhu wa Jamaluhu. Apa makna? Jalla Jalaluhu wa Jamaluhu. Allah yang sangat nyata keagungannya dan kesempurnaannya. Ada tengok tak? Khat yang besar. Tak pernah perhati. Tengok ada. Nah, lepas ni nanti balik. Tak keluar tengok. Ya? Ada tak? Kadang-kadang ditulis satu saja. Jalla Jalaluhu. Kadang-kadang dua-dua. Jalla Jalaluhu wa Jamaluhu. Apa makna jalan? Nyata. Keagungannya nyata kesempurnaannya. Karena keagungan Allah, kesempurnaan Allah nyata pada segala yang nyata. Nyata pada segala yang tahir. Cuma kita tak sedar. Tapi insya Allah kalau kita suluk, insya Allah kita akan nampak. Karena segala yang nyata adalah fenomena keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita sebut Allah itu, Walaupun tidak merupakan jumlah mufidah. Mana jumlah mufidah? Dalam bahasa kita ayat yang penuh, ayat yang sempurna. Ya. Sebut Allah itu macam bukan ayat, tapi sebenarnya ayat yang sempurna. Ayat yang sempurna. Sebab apa? Kita memang diperintah oleh Allah. Ketika menyebut Allah itu, jangan Allah saja. Mestilah ingat tiga perkara. Pada mindah kita ingat tiga perkara. Fokuskan pada tiga perkara. Yang pertama, wujudnya Allah. Yang kedua, Jalaluhu, keagungan Allah. Yang ketiga, Jamaluhu, kesempurnaan Allah. Itu adalah adab besar pada setiap orang yang berzikir. Setiap orang yang belajar ilmu tasawuf, adab yang paling besar kepada Allah, menyempurnakan sebutan Allah. Diikuti dalam lidah, ingatkan kewujudan Allah. Wujuduhu. Jalanu, keagungannya. Jamaluhu, kesempurnaannya. Tapi mereka yang tak nak belajar zikir, bila kita sebut Allah, Allah, ini salah. Rasulullah tak ajar sebut Allah, Allah tak ada makna. Mereka tak belajar, tak ada makna. Kita yang belajar penuh makna. Kita sebut sikit Allah saja, kita rasa penuh alam ni, rasa Allah semua terbongkar. Bagi mereka ni yang tak pernah belajar zikir, sekalipun sebut sempurna Allahu Akbar, sebutan dia sempurna. Dan hati kita kosong, minta mereka kosong. Sebab itulah tuan-tuan, semasa hidupnya halas, dia dengar orang bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Tapi halas, dia nampak hati orang yang bang ni kosong. Jadi dia sebut, Hazabta, engkau bohong. Bila orang bang sebut Allah Akbar, Allah Akbar, sepatutnya kita kata apa? Sodabta, betul. Allah itu agung. Tiba-tiba halas kata, tak, tak, bohong. Jadi ulama' yang mendengar, oh, ini halas ni sudah menampilkan keagungan Allah. Nah, ditangkap. Padahal maksud halas, orang ini hanya menyebut Allahu Akbar, artinya kosong, keagungan Allah tidak ada. Kita tidak sebut Allah, keagungan Allah penuh, kesempurnaan Allah penuh. Dalam minta kita.
tuan-tuan dan puan-puan sekian. Jadi zikir Allah Allah ini bila sudah sampai ke Ratifatu Kuli Jasad, kita akan meningkat-meningkat sampai kepada Nabi Isbat, ya. Meningkat lagi kepada Muraqabah-Muraqabah yang akhirnya kita disampaikan oleh Allah kepada Ma'rifatullah. Tingkahnya, zikir Allah Allah inilah yang menyampaikan kita kepada Ma'rifatullah. Tapi ada orang yang cuba menghalang kita. Jangan zikir Allah Allah. Berdosa. Nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Zikir Allah Allah ni tuan-tuan ya, kalau kita non dunia Islam, dunia kafir pun, kita akan temui orang-orang Islam ini zikir Allah Allah Allah. Di 57 negara Islam dan negara-negara kafir sekalipun yang ada orang Islam, mereka zikir Allah Allah. Kalau kita sebut tarekat saya, tarekat Naksabariyah, Khalidiyah ke, Mujaddidiyah ke, semua menyebut Allah Allah. Tarekat Sadariyah, menyebut Allah Allah. Seluruh orang Islam zikir Allah Allah ni. Pergi mana? Pergi ke mana saja? Ke Mesir, ke Syria. Saya telah pergi Syria, saya pun orang berfikir nak kembali Allah Allah Allah. Bukan sebarang orang. Saya Abdul Ghani Nabolusi, dia nak kembali. Zikir Allah Allah. Pergi ke mana? Ke Turki. Seluruh dunia Islam zikir Allah Allah. Yang tak zikir Allah Allah tu sikit. Yang menghalang pun sedikit.